terima kasih. Kami dari komunitas fotografer. Kenapa tujuan kami buat hunting bersama di sini? Mungkin yang pertama itu adalah menjalin silaturahmi antara semua fotografer yang ada di Serui. Bukan saja fotografer, tapi pencinta foto, penikmat foto, itu yang pertama. Kemudian yang berikut adalah kenapa kita pilih lokasi ini? Kami ingin supaya lokasi ini dikenal di luar Serui, ya. Bahwa di Serui juga ada wisata di Kali. Kenapa kami ambil tema hunting bareng saat ini adalah supaya kita pemuda-pemuda sekarang tahu menghargai itu budaya. Dengan zaman yang semakin maju, kadang budaya itu kita lupa. Kenapa kita harus larinya humanitarian etnik? Nah, itu secaranya itu bahwa dunia itu bahwa kita budaya itu harus terus dilestarikan. Harapan daripada kegiatan hari ini adalah kedepannya mungkin ya, karena hari ini cuaca jadi mungkin kurang. Kami berharap mungkin kedepannya ada kegiatan-kegiatan lebih besar daripada ini. Ya. Kemudian harapan kami juga supaya khusus kami untuk menyiapkan bahwa budaya itu harus selalu dilestarikan. Baik, harapan kami dari kegiatan hunting bersama melalui fotografer dengan tema human interest dalam balutan kearifan lokal. Tujuan kami di sini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kita mau mengangkat budaya yang ada di tempat di mana kita berada itu, khususnya tempat yang kepulauan. Yang berikut dari kami, harapan kami bahwa feedback dari kegiatan kami di tempat ini adalah bagaimana supaya tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat di sini bisa dikenal oleh lebih banyak orang, dan ketika semakin banyak orang kenal, tahu dan bisa datang untuk berekreasi di sini, dengan sendirinya ekonomi masyarakat di sini bisa terbangun. Kemungkinan itu harapan kami dari melalui program. Demikian. Iya, saya pikir ini masih terkait pengelolaan tempat wisata di sini. Saya pikir di sini masih suatu kelola. Kita harapkan ada perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk bisa melihat bagaimana tempat ini bukan sebatas tempat wisata, tapi bagaimana bisa mengangkat ekonomi masyarakat di tempat ini.